Dugika wa in kasuranya dibuka kitab Fathul Mu'in halaman 5 katujuh tiluhur jajaran katujuh tiluhur halaman 5 Fathul Mu'in halaman 5 baris ketujuh dari atas samemehna la biusuri maitatin wa in kathura kamari wa in kathura jeung sanajan loba eta ghairihi rujukna kana lafad ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bi'barakatihi fiddaraini amin ila anqala wa in kasura jeung sanajan loba eta ghairihi la bi usuli maitatin terjadi mutanajis eta cai anu saeuti ku sabab tepina hiji bangke ladama anu henteu aya getih eta maujud lijin siha pikeun jenisna eta bangke sailun anu ngocor inda syaqi udwin nalika ditek-tek hiji angga hota minha tina eta bangke ka'akrobin secara kala jengking wawazagin jeng cak-cak illa inta ghayyara kajaba lamun barobah naon ma cai anu asobathu geus kana eta bangke kana eta emak walau jeung sok sanajan aya eta barobahna yasiran eta anu meusan fahina idzin maka dina nalika kitu tegesna barobah
Yanjisu. Jadi mutanajis eta cai anu saeutik. La saratonin. Lain secara bangke keuyeup. Wadif da'in jeung bangke bangkong. Fayan jisu maka jadi mutanajis eta cai nu saeutik. Bihima kusabab kakeunaan bangke keuyeup jeung bangkong. Khilafan halna ikhtilaf. Lijam'in kasa golongan ulama. Wala bimaitatin yang terjadi mutanajis eta cai nu saeutik. Sabab bangke. Kana anu aya. Naon nasyuha. Jadi na eta bangke. Minal ma'i. Eta tetap tina cai. Kal alati secara lentah. Walau turiha yang lamun ditenden. Fihi dina eta cai anu saeutik. Naon maitatun hiji bangke. Min dalika dina itu sato anu geus disebutkeun. Najasa maka jadi mutanajis eta cai nu saeutik. Wa in kana jeung sanajan aya. Saha at-tarihu jalma anu nyimpen eta bangke. Ghaira mukallafin eta lain mukallaf. Wala asharo jeung teu aya tapak naon-naon eta tetep. Litarhil hayyi kana ditendena anu hirup keneh. Mutlaqan halna
namutlah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi miqdan azim, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah kepada kita sekalian. Sampai saat ini Allah takdirkan kita masih bisa hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya. Semua diberikan istiqomah. Semua diberikan istiqomah. Semua diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istiqomah. Salah satunya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya. Kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, bahwa amal yang paling disukai oleh Allah. Nih, catat nih ya. Gulat apa? Garis gulat di garis ya. Gulat garis. Ahabbul a'mal, bahwa amal yang paling Allah cintai dari kita, amal-amal kebaikan kita, ya. Yang paling dicintai dari seluruh amal kebaikan ilallah, kepada Allah. Kata Allah, kata Rasul apa? Adwamuha, yang paling kontinunya. Paling apa? Jadi usahakan kita kalau melaksanakan amal soleh itu kontinu. Artinya kontinu terus menerus. Ini yang mudah-mudahan nih Allah berikan kepada kita ya. Terus menerus di dalam amal saleh. Contoh hadir di majlis ilmu terus-terus. Itu paling baik amal. Amal yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang paling Allah ridai adalah amal saleh yang disertai dengan kontinu. Apa? Kontinu. Ya, usahakan kita kontinu. Khususnya di dalam majlis ilmu, kita menghadiri ngaji kontinu. Buya, saya ini bisanya sampai jam 7, enggak apa-apa, silakan. Ya, enggak usah jadi halangan, silakan. Yang penting kontinu. Ya. Meskipun kita hadirnya cuma 5 menit atau 10 menit, enggak apa-apa. Yang penting kontinunya ini. Yang harus kita perjuangkan kontinunya ini. Kehadiran kita terus-menerus, ya. Disertai dengan niat yang baik. Yang baik tentunya niatnya harus baik, ya. Jadi jangan sampai menjadi halangan gara-gara ada sesuatu, akhirnya kita tinggalkan sesuatu yang sudah kita istiqomahkan. Contohnya menghadiri majlis ilmu, ya. Jangan sampai kita tidak istiqomah. Andai kata bisa hadirnya cuma setengah jam, enggak apa-apa. 10 menit enggak apa-apa. 5 menit pun enggak apa-apa. Bahkan 1 menit pun enggak apa-apa. Oh ya, saya cuma bisa 1 menit hadirnya, enggak apa-apa, silakan. 1 menit itu kalau diterima oleh Allah menjadi besar. Tidak ada yang kecil kalau diterima oleh Allah itu. Amal kita kalau diterima oleh Allah tidak ada yang kecil, semua menjadi besar. Maka kita tidak boleh
menyepelekan terhadap kebaik kebaikan tong ngalalawarakeun ka hadean. Ai calik di pangaosan saya awon. Saya rek lila rek sakeudeung kumaha nya. Nu penting niatna sae. Ini bisa jadi ya karena kita ada halangan, bisanya mungkin setengah main, saparapat main. Tong deui. Tina saparapat. Leuwih ti saparapat naon nu leuwih leutik deui? Seper-seper namain umpamana. Ah ukur bisa 5 menit, 10 menit. Nya samenit anekat bahkan sadetik umpamana. Buya abdi mah tiasa nangan sadetik ngaliwat hungkul. Lumayan. Heulaanan mah. Itunya jangan diting. Itu Abuya radhiyallahu anhu, guru kita, beliau kalau sudah punya amalan tak pernah ditinggalkan. Continue. Contoh wiridan. Ini wiridan Buya. Kalau tiap pada subuh pasti wiridan. Itu ketika di bandara mau berangkat haji, isuk-isuk teh anger wiridan. Masya Allah. Di kapal wiridan, di mana-mana, di mobil wiridan. Bahkan ketika bulan Ramadan beliau umrah, ya umrah Ramadan, sholat terawih, beliau sholat terawih di bis itu sholat terawih. Pada orang mah bujeng-bujeng di nabus di masjid geus haroream. Di mah geus haroream sholat teh Buya itu istiqomah. Karena sholat sunat itu bisa dilakukan di kendaraan. Kita nih umpamanya aduh ini waktu ini sempit sholat sunatnya di mobil bisa kita lakukan sholat duha usolli sunnat duha arba rakaat di mobil bisa. Itu Buya seperti itu. Istiqomah beliau sangat rutin di dalam melaksanakan amal sholat. Kita ikuti beliau, cara beliau yang kita mampu. Ini ya. Jadi kepada semua jamaah usahakan jangan sampai tidak continue. Sayang kita ya. Sayang ya. Ya di antaranya hadir majelis ilmu. Kita hadir meskipun mungkin ada halangan. Aya bujeungeun jam 8 bisa da setengah 8. Ya enggak apa-apa, setengah 8. Aya bujeungeun jam 8 kurang saparapat bisa nangan tepi ka jam 8 kurang saparapat. Enggak apa-apa. Yang penting continue. Ini continue-nya ini yang harus dipertahankan oleh kita. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha, yang paling disukai oleh Allah dari amal-amal manusia, amal baik adalah yang paling continue. Usahakan kita continue. Contoh kita baca Quran satu ayat tiap hari. Asal continue itu lebih baik daripada kita sajud ngan setahun sekali. Sajud saya tahu sekali maca sajud ngan setahun sekali. Atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Kalau dibandingkan orang yang baca satu juz seminggu sekali dengan yang satu ayat tiap hari, itu di hadapan Allah lebih baik, lebih Allah sukai satu ayat daripada satu juz seminggu sekali. Karena sana usah kedik tong dilalaworakeun ku urang. Ya, tong disapelekeun ku urang. Contoh lagi sedekah, sedekah ya. Sabab kieu keur eta keur panen sedekah hayana teh. Bab sedekah. Contoh sedekah, kita sedekah tiap hari 2000 rutin. Rutin 2000 itu beda nilainya dengan orang yang sedekah 100.000 sebulan sekali. Masih bagus tiap hari 2000. Andai kata hanya punya uangnya 2000. Komo lamun leuwih gede. Nu leutik wa in qalla, kata Rasulullah SAW. Meskipun itu amal sedikit, kita baca sholawat tiap pada sholat 10 kali itu lebih bagus daripada kita baca 1000 kali tapi sebulan sekali. Kahartosna. Jadi amal soleh mah nupang saya nak dibungu Allah. Amal soleh yang paling baik itu yang paling continue. Usahakan kita ini continue. Ya, hadir majlis ilmu continue, sedekah continue, sedekah. Ya, mampu kita, semampu kita. Karena sadayana, ya, jadi jangan kita tinggalkan. Kalau bisa tidak ada halangan, ya sampai beres. Kalau tidak ada halangan, ya. Tapi kalau ketika ada halangan, contohnya apa saja halangan, maka usahakan meskipun hanya sebentar hadirnya. Meskipun hanya sebentar.
karena itu amalan yang paling Allah ridai, amalan yang paling Allah sukai, amalan yang paling Allah cintai. Ketika amal tersebut continue ke hartos, jadi jangan sampai ditinggalkan. Kemudian kita sekalian menghadiri majlis ilmu, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini menjadi penghapus dosa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membahas tentang sedekah, ya. Dan bahannya sifat kikir. Kikir teh alias koret. Gila, tong akan nuduh batur kopet bisi urang. Bisi saha? Tong sok gampang-gampang nuding batur kopet bisi saha? Gitu. Apa bahayanya sifat kikir? Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudsi. Allah berfirman di dalam hadis kudsi. Ini firman Allah, bukan main-main, hati-hati. Firman Allah artinya akan terjadi. Bukan omong kosong, bukan omongan yang tidak ada nilainya, tapi ini akan terjadi. Di dalam hadis kudsi, di dalam kitab Ihya, juz 3 halaman 249. Al-Imam Ghazali mengutip suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu qailukum asy-syahih a'dzar min adh-dhalim. Wa ayyu dhulmin adzlam 'indallahi min asy-syuh. Halafa Allah Ta'ala bi'izzatihi wa 'azamatihi wa jalalihi la yadkhulul jannata syahihun wala bakhil. Di antara penyakit hati yang membahayakan dunia maupun akhirat untuk kita adalah sifat kikir. Buya mah paling teresep ka jelema nu kopet, buya sibuk. Ah geus lah, teresepeun. Ya. Resep pisan ka jelema anu kopet. Saab jelema anu kopet mah kumaha danu kuring teh eta? Boga rasa nukuring teu boga rasa pi hape ti Gusti Allah. Lamun urang boga rasa harta urang pi hape ti Allah, insyaallah leungit kopet teh. Tapi lamun urang boga rasa harta teh nukuring, nah eta bakal hese harta dipake ibadah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu qailukum, berkata orang yang berkata dari kalian, asy-syahih a'dzar min adh-dhalim. Orang yang syahih. Orang yang apa? Syahih. Apa syahih itu? Koret antek. Koret antek. Kikir yang amat pisan ya. Kikir yang sangat kikir. Kumaha kopet kik asyahite kumaha? Batur nyeun kahadean ka batur manehna mung amek ngewa. Aya batur ya nyeun kahadean ka baturna manehna teu narima mung. Eta jelema syahih. Begitu. Kuduna teh peperiheun manehna teu bisa merek ka batur. Atuh batur aya nu merek ka batur, kudu atoh, kuduna ieu mah lain. Batur si A merek ka si B, manehna nyeri hate. Tah jelema nu kitu jelema syahih. Nya kacida pisan gorengna, kacida pisan koretna. Ya. Asy-syahih orang yang sangat kikir, a'dzar. Ya, lebih udzur minat zalim daripada orang yang zalim. Kata kalian, cek urang mah leuwih leuheung lah di badan jelema nu zalim. Kata kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, wa ayyu dzulmin adzlamu indallahi minasy-syuh.
dan kedzaliman apa yang lebih jelek, lebih zalim di sisi Allah daripada mempunyai sifat kikir? Kenapa? Halafallahu ta'ala. Allah sumpah. Allah yang sumpah. Allah mati sumpah. Ya pasti. Ya mama kaya sumpah. Allah sumpah. Halafallah. Allah sumpah. Tongarobro. Allah sumpah. Apa sumpahnya? Bi'izzatihi wa'azamati wa jalalih. Demi keagungan Allah, demi kemuliaan Allah, demi kegagahan Allah. Allah sumpah demi kegagahan Allah. Demi keagungan Allah, la yadkhulul jannata syahihun wala bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang sangat kikir dan orang yang kikir. Jelma nu kopet, Allah geus sumpah, wah bisa asup ka surga langsung. Kudu kana neraka heula. Ini sumpah siapa? Allah. Atak ka bapa-bapanya diayakeun kotak amat teh urang diajar ngaleungitkeun ngubaran panyakit naon? Kore. Kardas. Meskipun hanya sedikit, yang penting istiqomahnya. Yang penting istiqomah. Sok asupan, asupkeun tah. Kana kencleng kana kotak sabaraha we. Ya. Tadi dibahas bukan besar dan kecilnya yang dipandang oleh Allah, ya, yang dipandang oleh Allah itu adalah keikhlasan di dalam berbuat amalnya, niatnya baik baru. Tidak ada yang kecil sebetulnya. Sebetulnya kalau niatnya baik diterima oleh Allah tidak ada yang kecil, semua menjadi besar ketika niatnya baik. Oleh karenanya jangan ditinggal meskipun 2000. Biasa mah udud teh sapoe ye, sabungkus ayeuna mah dikurangan satengah bung. Sesana satengah dada deukeur soda. Geus sabara poe udud teh saunggal poe sabungkus. Bapak-bapak geus sabara poe? Kalebe. Geus taunan, leres Pak RW nya. Taunan leres. Taunan ayeuna 20 tahun bertahan, juara bertahan. Wah. Juara bertahan 20 tahun kuring udud teu eureun. Waduh nih hebat gitu. Ya. Kira-kira eta diganyar teu udud teh. Sok pikiran heula lah. Rada-rada nu rada bersih. Eta lamun urang mempertahankan udud diganyar ku Allah. Kitu tanyakeun kana nafsu urang. Nu jujur jawabna ceuk agama diganyar teu lamun urang ayeuna mempertahankan udud tepi ka 30 tahun, 40 tahun. Tapi kan nganyuk-nganyuk ke udun. Eta diganyar tuh. Sok jawab, nu jujur. Terus menang naon atuh. Menang naon. Eta duda akur jeung kaha. Eta. Beda akur jeung. Lain cim kuring nyarek lain. Ngan eta dia diganyaran tuh. Gitu weh. Ya mah ker urang lain ker batur kadek. Urang mah teu ngabahas batur, urang ya urang. Keur urang adanya beda deui kelas para wali beda deui. Tong disamikeun urang jeung kelas para aya wali udud tong dinahnaha eta beda deui. Ya, lamun teu udud teh moal panggih jeung urang. Lamun teu udud mah moal panggih. Naon sababna? Kateh emong geus si hate urang teh. Ha geuningan monyet geuningan urang teh. Gogog, bagong. Nah, itu si hatena deukeut temong teh. Gitu. Jadi ieu mah keur nyaritakeun kelas urang kelas awal. Tah. Mudah-mudahan ku ayana motivasi sedekah, tah. Ayeuna mah ku sabab da. Apa sararea ge nya cantang tuh jadi kan ganjaran. Leres teu? Geus pugu haseup batur ka haseupan, heh. Batur ka haseupan anu teu ngarokok kira-kirana manehna kagangun teu? Cok, kagangun teu? Kagangu, aing kagangu batur kumaha? Kalau sok ke lana dia mah, keur nyaritakeun gerah bener urang. Ya. Aing hukumna ngagangu batur kumaha? Sae awon. Heulaanan imah heulaanan. Ah ti ayeuna mah udud teh ku sabab hese geus istiqomah nya. Hese ninggalkeunana geus konti. Ayeuna mah tina sa bungkus jadi satengah.
tah setengah nada imah rek dikana kotak amalkeun. Lumayan jangi paratan ngiparatan dorah ka kuring ngaganggu batur. Minangkana kitu. Kados eta kurang boga duit teh hayang jadi ganjaran teu? Hayang jadi ganjaran teu? Hayang jadi amal saleh teu? Tah usahakeun. Kitu palbe nya. Ya mah lain nyarek, lain nyarek. Mah enggak itu mah bebas silakan. Komo kasedep bae hese nya. Mah enggak silakan. Ngan urang emutan, urang terek ka akhirat, butuh amal soleh, butuh ganjaran. Eta duit unggal poe dipiceunan 50.000 unggal poe. Eta teh jadi amal soleh teu. Kira-kira lamun ayeuna dikana kotakeun, manfaat mana kira-kira na? Jeung kudud jeung dikana kotak tambahkeun. Manfaat mana ceuk agama? Kotak amal leuwih manfaat. Nyaku sabab teu bisa langsung mah satengahna we heulanan. Kitu nya. Kados Mang Ujun, kados. Ah kitu nya. Mangri urang teh bade maruli gitu. Contoh ieu mah keur ngajadariteukeun contoh kade ulah gagal paham waduh kumaha dicarekan euy wudud lain nyarekan ieu mah nya lain nyarekan untuk teu nyarekan mangga we emutaneun gitu emu sok aremutan atuh pan sagala perkara nu dipidamel ku urang teh ieu teh bakal dihisab ke di akhirat bakal dihisab ke di akhirat. Tah urang ulah duit ka, urang ngaluarkeun harta tapi karugian keur urang. Teangan urang di mana ngaluarkeun harta nguntungkeun keur urang dunia akhirat. Teangan mana cara nu matak nguntungkeun di mana urang ngaluarkeun harta nguntungkeun keur urang dunia akhirat. Karena contoh sedekah. Naon nu dilakukeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbik. Sedekah samar eta bisa mareuman benduna Allah. Ieu teu dicarioskeun sedekahna rek 1000, rek 2000, rek 5000, rek 10.000, teu dicarioskeun. Nu penting sedekah. Hanya ada adab-adaban di dalam sedekah. Aya sopan santun supados sedekah urang ditampi ku Gusti Allah. Ada berapa adab-adaban di dalam sedekah? Al-Imam Ghazali membahas di dalam kitab Usulul Arba'in. Jadi karangan Imam Ghazali ini banyak, di antaranya kitab Usulul Arba'in. Kitabul Arba'in fi Usuliddin. Kitabul Arba'in fi Usuliddin. Beliau membahas tentang tata cara adab sopan santun ketika kita bersosial. Sedekah, maparin kasayan kanusanes, apa yang harus kita lakukan ketika kita bersosial kepada orang lain? Ketika kita zakat, kita sedekah, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa hafid fi zakatika wa silatika wa sadaqatika ala khamsati umurin. Lima perkara ini harus kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan sedekah, ketika kita akan melaksanakan zakat, ketika kita akan sosial kepada orang lain. Lima perkara ini perhatikan oleh kita. Kados kabeh hiji. Lima perkara. Al awwalu yang pertama, al israr. Merahasiakan sedekah. Usahakan kita tiap hari orang lain tidak ada yang tahu bahwa kita sudah sedekah. Itu usahakan. Usahakan. Ya. Nu dibere teu apal kanu mere eta tah. Sedekah nu pangsae-saena. Babari ayeuna mah geus aya kotak amal. Panti saha teh teuing di saha teh. Ya, pokoknya mah di jamaah weh bisa. Contoh lagi, kalau kita punya ustad di kampung, ya, di sini kampung urang aya guru, aya ustad, penta nomor rekeningna. Lain mere nomor rekening ka ustad, lain. Lain mere nomor rekening ka ustad, tapi mental dan rekening ustad itu. Ya. Urang ya di bumi, di lembur aya kiai, aya ustad, penta nomor rekeningna. Kurang transfer unggal poe na 10.000. Teu kudu bebeja. Ya. Pan itu tidak terlihat siapa ini dari siapa. Bisa.
Artinya banyak peluang, apalagi zaman sekarang. Banyak peluang. Kira-kira 10 ribu mampu dalam urusan poe transfer 10 ribu. Mampu atau kita-kita? Udah ayahku mampu bilang kok transfer terbisa. Minangkana. Ya, leres. Contoh ini contoh ya seperti itu. Rahasia dirahasiakan. Kenapa harus israr kata Imam Ghazali? Kenapa harus israr? Wa bidzalika tatakhallasu anir riya. Gunanya merahasiakan ketika kita sedekah, kita akan bisa selamat dari penyakit riya. Yang mana penyakit riya ini merusak pahala ibadah kita. Beak tah pahala ganjaran teh kusabab ayana penyakit riya. Riya itu ibadah bukan karena Allah. Itunya kardas. Maka usahakan tiap hari kita sampai-sampai orang-orang dahulu itu mereka ngasih orang yang buta kasih taruh. Itu orang yang sedang tidur taruh itu sedekah. Apa disahat itu. Seperti itu mereka memperjuangkan mengisrarkan merahasiakan sedekah. Yang pertama usahakan agar dirahasiakan ya di dalam sedekah. Tadi dikatakan sedekatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir memadamkan murkanya Allah. Artinya apa? Aitamna'u iqabahu amman istahaqahu. Sedekah sir itu kekuatan atau kelebihan, keistimewaan sedekah sir yang diberi tidak tahu kepada yang memberi, itu keistimewaannya akan menjadi penghalang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dihalangan. Tadina Allah rek nyiksa eta jelma kusabab ieu jelma sedekah sir. Allah halangi dia daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah sir itu mencegah, menghalangi atas siksaan Allah dari orang yang memang orang tersebut berhak mendapatkan siksaan Allah. Oleh karenanya laksanakan oleh kita. Meskipun hanya sedikit, meskipun sedikit ya. Kita mampunya sedikit enggak apa-apa. Yang penting continue, yang penting ikhlas ya, yang penting barangnya halal ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqah syai'un 'adzim." Sedekah itu perkara yang sangat agung. Qalaha salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. "As-shadaqah syai'un 'adzim. As-shadaqah syai'un 'adzim. As-shadaqah syai'un 'adzim." Itu. Sampai situ Rasul mengatakan sedekah itu sesuatu yang sangat amat agung. Besar pahalanya, besar keutamaannya, besar keberuntungannya. Kata Sadena. Kemudian yang kedua, dalam adab-adaban kita bersedekah atau kita bersosial, yang kedua adalah antahdhara minal manni. Menjaga diri dari mengungkit-ngungkit kebaikan kepada orang yang diberi oleh kita. Artinya bagaimana? Kita ketika kita sedekah kepada orang lain, kita jangan punya rasa bahwa kita sudah punya jasa. Jangan punya rasa bahwa kita sudah punya jasa. Nah itu, hilangkan itu semua. Ya. Antara nafsaka muhsinan ilal fakir mutafadilan aneh. Tandanya orang yang hatinya mengungkit-ngungkit terhadap sedekah itu, tandanya dia mengharap-harapkan ya balasan atau terima kasih dari orang yang dia beri. Contoh Pak RW, urang masih ada artos gaji jalmi 100 ribu. Begitu kurang dipasihan, tenuhun-nuhun acan. Kumata hayang meredain teu. Urang mangununa masihan artos ka hiji jalmi 100 ribu. Pek teh manehna begitu narima, tenuhun-nuhun acan. Kalakah molotot, kalakah nyarekan, piraku ngan ngeresak kieu. Kumaha mangununa eta hate urang amek teu? Keuheul teu? Tah eta ulah keun bae nya
Tah lamun masih kena ayah keuheut eta masih kena aya penyakit berarti urang teh. Ya. Naon sababna? Eta mah lain tugas urang. Ya. Nu penting urang singkarna Allah. Rek manehna nuhun, rek teu nuhun teu jadi masalah. Kados. Tah di mana jelma ayeuna lamun manehna teu nuhun, abek. Tah ieu aya manu ngaranana ngagonggorokan teh. Sedengkeun aing ngagonggorokan ngaleungitkeun ganjaran sodaqoh. Kados itu tabu dalapan ya. Masyaallah alhamdulillah. Ini baru dua ya, ada badabannya. Insyaallah besok dilanjut tiga lagi ya. Mudah-mudahan semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini jadikan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang menjadi penerang hati kita. Penerang hati kita yang menjadi obat untuk segala penyakit hati kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini dijadikan ilmu yang manfaat, yang mendorong kepada amal kebaikan baik yang zahir maupun yang batin, yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan baik yang zahir maupun yang batin. Ilmu yang kita kaji mudah-mudahan mendorong kepada ketaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ilmu yang kita kaji mudah-mudahan menjadi pendorong kepada istiqamah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang usia, sehat walafiat di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumahnya, baik di rumah sakitnya, mudah-mudahan mereka-mereka semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, jamaah, ahli pengajian yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan zahiran wa batinan, secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan anak-anak santri yang sedang belajar ilmu agama, mudah-mudahan mereka diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka di dalam memahami ilmu agama, terbuka untuk melaksanakan adab sopan santun, terbuka untuk menghafal ilmu-ilmu agama. Terbuka hatinya untuk mengamalkan ilmu-ilmu agama. Terbuka hatinya untuk memperbaiki akhlaknya. Dan mudah-mudahan negara kita, musibah-musibah yang terjadi negara kita khususnya, umumnya di semua negara muslimin muslimat, mudah-mudahan secepatnya musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, para pemerintah kita dijadikan pejabat-pejabat yang saleh dan salihah. Yang saleh dan salihah. Dari mulai Bapak RT sampai Bapak Presiden, semuanya mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang saleh, salihah, orang-orang yang adil, dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para ajengan, para asatid, mudah-mudahan mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, juga diberikan istiqamah, juga diberikan oleh Allah rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah. Dijadikan ilmu mereka ilmu yang barokah, turunan mereka turunan yang barokah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rizki oleh Allah rizki husnul khatimah. Diberi rizki husnul khatimah. Diberi rizki husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita yang sudah ada di alam kubur, mayit yang ada di dunia, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang ada di alam barzah, mudah-mudahan semuanya diterima amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya.
dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darussalam Pusat yang sedang dilaksanakan sekarang mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah maslahatkan, dan mudah-mudahan yang membantu baik dengan hartanya, tenaganya, segala amal solehnya, baik dengan doanya, mudah-mudahan Allah balas mereka dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirah. Allah panjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kesembuhan kepada mereka, kesembuhan dari segala penyakit zahir maupun batin. Allah jadikan turunan mereka turunan yang saleh dan salihah. Allah gabulkan hajat-hajat mereka, hajat agama dunia dan akhirat yang maslahat. Juga mudah-mudahan hajat kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا kegembiraan hutang-hutang kami.
ampunkan, nih engkau ampunkan, hanyalah engkau pemberi ampunan, salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asah. Hasbunallahu ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.